Baby bus. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Natal. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Miu Miu, Natal segera tiba. Ayo kita cari tahu yang dibutuhkan. Kebiasaan-kebiasaan apakah yang ada selama Natal? Coba aku lihat, ah, pohon Natal. Benar, dengan pohon Natal kita bisa meletakkan hadiah di bawah pohon dan membagikannya dengan keluarga kita. Oke, ayo kita buat pohon Natal yang cantik. Kita membutuhkan sebatang kayu bulat sebagai dasar. Bor beberapa lubang untuk meletakkan penopang. Penopang harus diikat erat-erat agar lebih stabil. Bungkus penopang agar proses dekorasi lebih mudah. Lem. Gunakan pita cantik sebagai daun untuk pohon Natal. Thank you.
kita telah membuat pohon Natal yang cantik. Pohon Natal telah siap. Aku juga membutuhkan topi Natal. Dapatkah kamu membantuku membuat satu? Aku akan membuat topi Natal yang super cantik. Ayo kita buat topi Natal. Potonglah secarik kertas menjadi setengah lingkaran dengan gunting. Lepaskan isolasi bolak-balik dan gulung untuk membuat topi Natal. Oleskan lem dan mulailah membuat pinggiran topi. Kapas lembut akan membuat topi terlihat lebih lucu. Tambahkan tali agar topi tidak jatuh saat dipakai. Ayo kita hias topi Natal itu. Topi Natal yang indah. Selamat Hari Natal. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Festival Lentera. Kamu sedang apa? Festival Lentera segera tiba. Aku mau pergi keluar dan bermain. Orang-orang akan pergi untuk melihat penampilan tari naga selama Festival Lentera. Sungguh! Membuat lentera naga pastilah menyenangkan. Cangkir kertas berkualitas tinggi dibutuhkan untuk membuat lentera naga. Cangkir kertas yang rusak harus dibuang ke tempat sampah.
tali dan tubuh lentera naga telah siap. Potong bagian lentera naga lainnya. Ayo kita gabungkan bagian-bagian lentera naga ini. Hias tubuh lentera naga dengan kertas warna yang cantik. Masukkan sedotan sebagai penopang lentera naga. Lampu berwarna akan membuat lentera menjadi lebih cantik. Lentera naga yang menakjubkan. Miu Miu, tahukah kamu adat lain yang kita miliki untuk festival lentera? Selain penampilan tari naga yang menarik, aku tahu orang-orang juga akan membawa lentera di luar selama festival lentera. Kamu benar, Miu Miu. Membawa lentera
adalah adat tradisional kita. Ayo kita buat lentera lainnya untuk pergi keluar dan bermain. Jenis lentera apa yang ingin kamu buat? Pertama-tama, buatlah kerangka lentera yang stabil dengan kawat. Oleskan lem agar lentera dapat menempel dengan kuat. Lentera cantik sudah siap. Ayo kita rayakan festival lentera. Miu Miu, tunggu aku.